Halo guys, balik lagi bareng gue Gary, dan di video kali ini gue mau beri tier list gue. Jadi ini adalah apa ya, opini pribadi gue ya, opini pribadi gue mengenai tier list dari kenaik yang ada di oknum kenaik. Oke, gue scroll pelan-pelan aja ya, kalian bisa baca kan, kalian baca aja sendiri. Tapi filenya bakal gue lampirin nanti di link yang bakal gue kasih di deskripsi kok. Jadi ini gue scroll aja pelan-pelan, pelan-pelan. Mungkin kalian kalau nggak mau buka link file tier listnya, kalian boleh pause pelan-pelan video ini kalau mau baca ya. Kalau terlalu cepat ya gue scrollnya, kalian silahkan pause aja, gue juga scroll pelan-pelan kok. Tapi kalau memang untuk kolom yang ada abu-abu ini, itu adalah kenaik yang belum gue pake dan gue cuma baca deskripsi skillnya, terus gue kasih gue kasih tier listnya. Oke, ini udah di, sekarang udah di assassin. Ini tier listnya untuk apa ya, untuk kenaik legend aja ya teman-temannya. Ada beberapa kenaik rare kali ya yang warna merah muda ya, itu ada beberapa yang bagus, bukan beberapa, ada 1-2 yang bagus, tapi gua nggak bakal include itu, kalian cari tahu aja sendiri. Kalau nggak salah Trinich namanya, dia adalah kenaik naik support dan dia bisa naikin 40% attack semua. Kayaknya dia salah satu kenaik support rare yang paling bagus ya. Nah, untuk SS itu artinya kenaik itu efektif di tempat itu, dan untuk B itu tidak terlalu efektif. Dan bagusnya semua hero itu pakai senjatanya, karena tier-nya gua kasih karena gua baca skill senjatanya. Dan ini adalah tier list yang gue buat tanggal 3 Juni ya, mungkin kedepannya udah outdate ya, udah ketinggalan zaman, gue nggak tahu, dan gue nggak bakal bikin tier list lagi. Pokoknya kayak gitulah ya. Ini gue persingkat aja videonya, untuk filenya bisa kalian lihat di link deskripsi. Oke. Ini aja untuk videonya. That's it for video. Thank you so much for watching. See ya.